Weh, Mas HS Lover. Guys, ojo lali di subscribe, like, komen HS Lover yo. Kontennya Bismania Pol. Kangge sedulur kabeh sing seneng Bismania, ojo lali di like, komen, subscribe, share channelnya HS Lover. Oke? Dan jangan lupa like dan komen subscribe juga channel Hatma Prakoso. Hatma Prakoso kontennya wah, wakeh pokoknya. Penasaran? Langsung digas Hatma Prakoso official YouTube Mas HS Lover yo. Yes yo ama Bakdu. Salam bedendu. Dadah. Kami bersama Sutiro Laksana. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel HS Lover, channel Asi Camedin. Yang pastinya kita berada di Ungaran bersama HS Lover dan teman-teman yang lainnya di karoseri Laksana. Yang pastinya hari ini kita akan menjemput artis baru. Ini spesial limited edition ini. Spesial livery dan pokoknya armada spesial dari Sudira Tunggajaya. Yang pastinya patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Yang pastinya kesehatan di masa pandemi ini mahal harganya. Oke, guys. Oke, guys, biar kayak acik ya kita. Hari ini kita masih menunggu armada dari Sudira Tunggajaya untuk rilis keluar. Jangan kemana-mana, ikuti perjalanan HS Lover hari ini. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Detik-detik Draka keluar dari karoseri Laksana. Wah, baru keluar dari gudangnya, guys. Guys, oke. Okay. Dan yang pastinya malam ini jam 2.55. Ini pertama dalam sejarah rilisan tengah malam, dini hari. Wah, om, ya om, kesel kena nih. Iya. Umurnya udah lelah menunggu. Oke, jadi inilah livery spesial dari Sudira Tunggajaya. Yang pastinya liverynya ini livery kayak apa ya? Kayak punya Rossi ini. Kita akan lihat lampunya. Lampunya depan ini wah keren. Walaupun masih lampu bawaan karena belum di custom lagi, kayaknya nanti bakalan di custom oleh
Ya semoga aja Bogor atau custom nanti siap eksekusi. Ini lampunya. Oke guys, memang kelihatan gagah banget ini liverinya kayak gini. Ini karena livery, ya spesial livery lah. Ini memang liverinya, liverinya orang, tapi saya nggak mau sebutkan. Yang pastinya gagah banget. Kita nggak usah perlu bahas itu. Yang pastinya Sudiro Tunggal Jaya hari ini rilis menggunakan sasis Mercedes Benz. Osor. Terontonnya itu loh, warnanya itu kuning kehijauan kayak edisi Valentino Rossi jadinya. Dengan stiker solawatnya di belakang itu berbeda loh guys. Stiker solawatnya itu fontnya lain daripada yang lain. Karena ini armada spesial juga. Ya, wah, keren banget. Oke, kita akan masuk ke dalam sebentar lagi. Kita akan lihat konfigurasi seatnya. Sekalian kita jalan karena ini sudah jam 2.55. Ini pertama dalam sejarah pokoknya Laksana mengeluarkan armada baru jam 2.55. Biasanya mentok itu jam 10 sebelum tengah malam. Ini dikebut bener sama juraganya, pokoknya harus keluar. Keren-keren. Karena tadi lambat karena ada problem sedikit. Jadinya harus pengecekannya lebih detail lagi oleh tim Mercy. Oke, kita masuk dalam ya. Ini kita di belakang. Konfigurasi seatnya tetap sama dua-dua. Legrace-nya, wah, jauh. Lega banget nih lah saya bilang. Solawatnya dia punya stiker, fontnya lain daripada yang lain karena ini spesial. Nah, saya tunjukkan ini jarak seatnya. Ada legrace-nya dan yang pastinya kita akan lihat kamar mandinya dulu ya. Wah, mewah banget guys, kamar mandi, toilet kok kamar mandi. Toiletnya mewah banget. Ada kaca wastafel. Ini cukup lega juga. Lega, kalau saya bilang lega ini. Ini lega dan yang pastinya wah, lihat. Kita akan coba nanti sihnya HS Lover ceritanya merawani bis anyar meneh, guys. HS Lover merawani bis baru lagi Sudiro Tunggal Jaya, berarti udah berapa bis ya? Daripada Samoa, Delila. Dan yang ini Draka. Wah. Sepurane yang lain ya. Kita perawani dulu sekalian road test. Kita menuju ke Mospati. Kita bawa pulang suwe-suwe golek koyo iki ayo. Kita akan sambil bawa pulang. Di kabin atasnya ada speaker-speakernya. Nah, ini speaker-speakernya kecil. Di sana itu ada tuh, itu ada multimedia atau monitor, layar monitor di belakang, di tengah sini ada satu. Habis itu di depan tuh ada dua loh. Nanti saya tunjukkan ya. Di depan itu ada dua di sebelah kanan kiri. Kalau saya bilang memang ini mewah banget, ini spesial banget. Banyaknya audio video ini. Wah. Sik bungkus plastik. Cuma ini untuk yang saat ini saya belum menemukan port USB. Port USB itu saya belum menemukan. Kita akan masih cari port USB. Nggak ketemu guys, nggak ketemu. Ini kita sambil nyolar sekalian kita mau pulang ke Mospati. Kita bawa pulang sesuai yang golek koyo yang Mospati. Semoga barokah dan berkah. Yang pastinya port USB nya info terakhir belum dipasang lagi, belum dipasang port USB. Nanti akan dipasang port USB kedepannya. Ini monitornya satu di sini dan satu lagi di sini. Di bawahnya ini ada dispenser untuk air panas, ada dispensernya. Keren kan? Kita akan coba lihat kabinnya bagasi atas. Kabin bagasi atas itu tetap sama. Sistemnya hidrolik buka tutup. Wah, pokoknya keren. Semoga kita bisa menikmati trip perdana daripada Draka ini. Kita akan ikut trip perdananya. Semoga ya, kita doakan, berdoa aja. Semoga kita bisa ikut trip perdana. Oke guys, jangan kemana-mana. Ikuti HS Lover dalam perjalanan dari Laksana menuju ke garasi pusat Mospati menghantarkan unit baru sang Sudiro Tunggal Jaya dengan nickname Draka.
Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan informasi video terbaru dari HS Lover. Yang pastinya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke guys, salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju. Mohon maaf hari ini gak bisa live, dan yang pastinya HS Lover selalu ada untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di next video selanjutnya. Kita akan live kalau sudah sampai di garasi Mospati. Oke, bye-bye.